kepotong kumisnya kayak gitu. Oh, kepotong ya? Enggak, hati-hati aja. Enggak kepotong kan bibirnya? Enggak, kurang aja bibirnya kepotong. Selamat pagi. Hari ini adalah hari dimana kita lagi mau mencoba sesuatu yang baru dalam rangkaian On One edisi ulang tahun gue yang ke sekian. Jadi sekarang hari ini adalah sebenarnya, aduh kelihatan banget ya gue baru bangun ya. Jadi sekarang kita lagi pengen bikin sesuatu yang berbeda, makanya ada GR-nya dulu. Biasanya nggak ada tuh setiap On One, ya udah kita bikin se-real mungkin. Terus sesantai mungkin gitu kan. Tapi kalau sekarang ada, dan sekarang dibantu sama Julius juga. Hai. Oke, dan nanti ini nunggu desainnya. Mataharinya gimana nanti daerah sini? Sekitar Ush, jam ya. Berapa kita ke? Gimana sih coba ini? Kita ke jam. Nah itu dia. Ini kan sekarang di sini nih. Jadi arah mataharinya kan sesuai nih. Ush, bayangannya. Orang kayak bingung. Ini jadi, apaan nih warna-warna kali ini sampai ngecek matahari? Padahal ngecek matahari sebenarnya paling gampang. Paling buka jam 11, tutup jam 10 ya. Oh iya benar juga ya. Udah mau tutup banyak gerainya tuh. Ini adalah mencoba untuk bikin Ogi lawan Augie. Semoga berhasil. Jadi nanti kita bikin gak cuma si basketnya aja, tapi kita juga nanti bakal ada ngobrol-ngobrolnya juga ya. Yes. Cuman ngobrol-ngobrolnya itulah yang nanti akan ditempel gitu kan? Nggak ditempel, kalau ditempel kan butuh lem. Oh iya iya. Jadi nggak bisa. Nggak bisa ini dijepret. Iya. Di. Jadi nanti akan ada ngobrol-ngobrolnya juga, terus ada si shoot or truth-nya. Yes. Sama muka belagu challenge perlu. Tetap harus ada itu. Itu harus ada. Ya. Ciri jadi khas lu kan muka belagu challenge. Muka belagu challenge. Mm-hmm. Cuman berarti gini, gua harus siap dengan jersinya, karena kan kita nanti akan ada, kita akan ada stuntman. Yes. Yang bentuknya mirip juga sama gue, dan akhirnya nanti ini ada stuntman-nya sebenarnya waktu itu pernah juga gue pernah ajak pernah main ya. Itu iya, lawan Tani Alamia. Jadi cuman yang kali ini dia enggak muncul mukanya. Iya dong. Iya, muncul untuk behind the scene doang. Kalau kemarin pemikiran gue adalah si hitam ya antara salah satu ya. Jadi satu orang. Sebenarnya sih menurut gue sama, karena emang Ogi tidak berani rubah karakternya. Iya benar enggak salah. Tapi gerakan pertama yang tadi aja lu bilang, itu kan gerakan khas lu tuh. Iya. Gocek-gocek dikit terus kanan jut. Heeh. Hitam pakai topi enggak? Hitam enggak pakai topi. Hitam enggak pakai topi ya. Oke. Okay. Hitam enggak pakai topi. Kita tentuin dulu, hitam enggak pakai topi. Hitam enggak pakai topi. Benar ya. Oke. Okay. Kita lawan Ogi lagi. Yaudah ayo. Ayo, yaudah ayo langsung. Yaudah deh. Kalau gitu gua ambil endingnya doang, berarti gini nih. Ada yang nge-lock, kita ngambil ending awal sama ending aja ya. Oke, kita udah bikin ada openingnya. Opening terus itu satu soalnya. Iya benar, ada openingnya. Kita lagi bikin scene-scene-nya sambil kita nanti atur nih. Mana yang mau diambil dulu? Nah, baru kita ngambil shot-shotnya nih ya. Yes. Mau yang mana dulu biar gua enggak ganti baju sekalian. Betul. Kan? Doang lah. Kita enggak kira-kira kayak gitu kan. Ya, kesini, lu kesini dulu kali dikit, set. Gesan dulu, set. Baru kesini. Sini. Nah, itu tapi gak masuk. Oke, okay. Lagi. Oke, okay, kira-kira gitulah persiapannya. Nanti dilihat aja kira-kira akan seperti apa ya. Udah beres untuk hari ini, karena syutingnya baru besok. Kira-kira gimana yuk? Udah lu foto-foto ini kira-kira? Udah, tapi tetap ya pusing. Aduh, kita akan bikin seminggu sekali. Jangan bos, pusing seminggu sekali, gile lu. Ini sudah di hari H, jadi kalau kemarin kita lihat GR-nya, dan sekarang ini udah persiapannya. Jadi karena kembar, jadi nanti akan ada stand-in-nya. Hmm. Jadi ini baju putihnya gue pakai nomor kali nomor 41 karena ulang tahun gue. Jadi warna putihnya ada 2.
karena kan nanti gua pakai dia pakai juga kan, kalau cuma tukeran doang ini itemnya gitu. Jadi persiapannya ini termasuk nih gua ambilin, gua juga termasuk udah siapin kaos kakinya dua kan, nggak mungkin kalau gantian dong, kayak nggak mampu aja. Udah padahal di support deh gratisan. Terus kaos kakinya pun nanti yang baju hitam, kaos kakinya mungkin ini, yang putihnya sama ini. Kita kan warna warna punya beberapa macam, ini kan ada dua tuh, yang ini juga ada dua ntar. Yang satu nanti ini pakai apa? Sleeve. Yang satunya enggak, biar ada bedanya aja gitu. Sama satu lagi nih, ini karena Yudo sebagai director di sini asik. Kita lihat nih yang satu apakah pakai topi ya, atau nanti kita pakai bandana, pokoknya rambutnya agak tertutup karena ini gua kan berwarna nih. Padahal dia rambutnya diginin juga nih aslinya. Tapi kalau mungkin enggak terlalu kelihatan sih. Hajar aja ya kan, lagi ini kan bukan bukan film kita ya. Iya. Tapi kalau mau ada support bikin web series basket atau film, boleh. Boleh kan? Boleh. Yuk. Jadi ini persiapannya ya, sambil nanti tim dari Julius Desen juga lihat-lihat nanti posisinya gimana. Kita rencana syuting awalnya adalah ini dulu ya. Ngobrol-ngobrol dulu. Kita ambil yang gampang dulu, yang gampang udah pulang baru ambil yang susah. Jadi dua orang yang berbeda. Kalau dua orang baru dari saudara Ogi sama Ogi, Ogi yang hitam pakai sepatu yang mana ya? Gue pengennya satu seru tuh adalah gini ya, Nike versus Adidas. Gila nggak? Keren. Sakit. Jadi yang mana siapa nih? Nike apa Adidas nih? Nah itu dia, kita belum tahu. Yang satu gue jujur gue tuh Adidas, gue seneng ini. Gue pakai Harden aja. Ya kan, ini. Nah, satu lagi adalah ini gue belum pakai nih, cuma ada di sini. Sebentar. Oke, akhirnya ketemu. Ternyata emang ada di situ di rak-rak itu, tapi di dalam. Ini sepatunya ini. Oh. Kobe 5. Thank you Hoops Indonesia. Oke, okay, udah siap berarti. Tinggal kita langsung menuju ke lapangan, tapi kita masih sambil nunggu satu orang yang berani jadi gue. Wow. Gue kenapa mengundang Aris? Karena Aris dulu sempat bikin yang edisi kembar sama Lamia Tamia. Itu 2 tahun lalu ya, Aris? Iya. Sekarang segede gini sih Aris deh. Iya benar. Berarti mendingan siapa teman kamu? Andika tanpa kangen band. Maksudnya nih? Ya kan? Ya udah. Setuju kan? Boleh sih. Tidak apa-apa sih. Kan? Lu nonton aja kita seru-seruan. Iya nggak apa-apa kan? Nah, lu ganti baju dah. Saya. Iya. Ini lihat. Inilah namanya ya. Kita harus berpikir secara instan. Ya kalau mau nggak mau, Andika juga basket juga kan lo ya? Basket. Jadi kan kita karena ada beberapa gerakan ya, gerakan basket dong, tapi yang lainnya tenang aja. Oke, okay, kalau gitu berarti tukeran. Yeah. Dari rambutnya ini si Aris kata gue. Gila. Jadi naik 10 kilo nih. Jadi kalau lo nonton boleh lo cari linknya yang lawan Lamia Tamia kita kembar. Gila, ini anak basket nih. Kelihatan ya anak basket yang makmur. Atau anak basket kelamaan pandemi mulu ya. Gua mau nanya nih langsung aja. Prosesnya tuh biasanya lu apa sih? Tapi bersyukur dengan semuanya gitu ya. Oke, sekarang dengan menggunakan baju putih biar gak kelihatan. Kan nanya sendiri, jawab sendiri. Umur 41 kayak orang gila. Ya kan, biarin deh. Bener gak, Gi? Bener, Gi. Sekarang kita shoot outro, ini Ogi dan Ogi dari belakang aja. Ogi kan? Action. Oke, sebelum kita tahu siapa yang memenangkan pertandingan ini di edisi spesial ulang tahun gue sama lu. Ya, di halftime show ada muka belagu challenge sama shoot or truth, oke? Okay? Dan
kita langsung aja kita mulai. Terus kamu kayak ini ya, kamu kayak dia jawab, kamu yang apa ekspresi kamu apa? Yuk. Ini aku lagi bikin lagi ya. Apa apa tadi? Aku yang dulu deh. Belum. Action. Nah. Siap nih. Jangan ketawa-ketawa lu, gua bawa istri lu nih. Yo. Tanya sama Ogi yo. Yo. Selama 40 Bapak 41 tahun kamu hidup ini. Ada gak yang dong pernah ngomong tembak? Wih, ganti baju lagi. Udah ganti baju lagi. Baju lagi. Gua lupa tadi. Kiri apa kanan ya? Ininya. Saya ini di kiri. Ini yang kiri. Ada bengnya di kiri, yang warna-warna di kanan. Oke, yang penting itu aja karena ngobrolnya tadi udah ya. Rolling. And action. Ya. Kalau lu Gi bisa belagu, gua juga bisa belagu. Nih. Ya. Gua 1000 free throw waktu itu. Tuh. Tuh. Ya, tadi ya, lu di sini dulu. Iya. Ini kayak tadi kan gerak-gerak dulu. Ya, pada ya. Aku mau gerakan Gi. Ah, masuk. Ya, suka. Anak kan. Gua udah tahu. Aman, agak sedikit tegang kayaknya. Jadi tadi pas jatuh agak kayak gitu. Semoga tidak cedera yang serius. Sebagai stuntman Augie Fantinus, ya kan? Yang bakal punya mustahil. Iya. Enggak. Waduh. Karena kesian lah, udah mukanya gak kelihatan masa cedera. No, no. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Rolling and action. Ah, arah yang kiri lu kami cedera. Ini baru settingan. Ya, karena ulang tahun boleh dong settingan. Capek. Gila ini mah tes fisik. Kayak mau masuk Akabri. Oh. Ah. Juga kalau ada sponsor juga ya, bener gak? Kalau ada sponsor kan asik. Yaudah. Gue capek, gue main dulu. Kelar. Kirain pergi sakit perut beneran. Iya beneran sakit perut nih, bentar. Kita foto dulu lah. Aman dah. Aman. Oke. Okay. Udah beres. Nih, kita hari ini Sandi dulu dong. Ini kreatifnya Sandi tuh. Terus juga ada Julius. Thank you. Ada Dani. Thank you Dani. Ada Andika, thank you yang udah jadi Ogi. Tadinya ini juga mau jadi Ogi, cuman tiba-tiba datang kegedean. Yaris. Aris, Dion, thank you Dion selalu support one on one. Nah, udah. Kita itu ceritanya sebenarnya ini kalau ngomong ya settingan ya, yang ini sih dibuat lebih seru-seruan lah ya. Tapi kalau yang lain-lainnya terserah sih orang menyebut settingan atau enggak, semoga bisa membuat orang senang aja kalau gue sih. Oke. Okay? Dadah, thank you. Iya, satu lagi. Kan pas ini tayang gue udah ulang tahun. Kalau yang mau ngasih kado juga masih boleh loh. Ya, buat temuin. Mau transfer enak aja. Boleh. Halo semuanya, hari ini adalah hari tambahan untuk syuting untuk edisi 41. Jadi ada beberapa shot yang harus diambil lagi. Tapi gue tuh udah cukur kemarin sedikit. Oh, jadi no. Pasti kelihatan sedikit tapi ya udahlah ya. Dan kumis gue waktu kemarin belum sepanjang inilah gitu. Jadi ini minta tolong dulu kepada sang istri. Oh. Potongin yang gimana dulu ya? Pokoknya ini sih gampang, ada nih. Gampang ini dulu ya. Karena kan kita ada fotonya. Tuh, ini fotonya tuh kayak gini nih. Kumisnya agak tipis. Di sini ada tetap ada nih yang. Ini lehernya kenapa enggak ada yang? Nah, di sananya ya. Oke. Okay. Hati-hati ya. Hati-hati Mami ya. Kepotong ya? Enggak, hati-hati aja. Enggak potong kan bibirnya? Enggak, kurang aja bibirnya kepotong. Sebenarnya ini yang namanya kalau di... Jadi jangan ngomong dulu. Nanti kepotong lagi dagunya. Udah tinggal segini-gininya.
Jadi kalau di film atau di sini? Jangan ngomong dulu. One eternity later. Oke, semoga ini udah sama sama yang minggu lalu komisnya. Supaya nyambung sama yang berikutnya, oke? Oke, jadi gua udah siap-siap lagi dengan jersey ini. Untung lo jersey belum dijual. Buat beli susu anak. Masih sama Julius dan tim tuh. Jadi kenapa kita, emang kak? Kenapa pakai jersey ini lagi kak? Ya karena kan ini kita mau ngambil lagi nih. Oh mau ngambil. Jadi ada beberapa video yang perlu kita retake. Iya iya, coba yeah. Kita lihat karena tuh kan. Nah kayak yang bagian ini kan. Nah ini masih kelihatan. Masih terlalu kelihatan. Ya masih terlalu kelihatan. Cuman ya itu kira-kira lah sebagian lah. Jadi sekarang lagi pada siap-siap lagi. Semoga bisa sebaik mungkin, cuman ya ini loh. Ini kebanyakan netizen nih, kemarin aja gue posting ya. Gue posting foto kan berdua gitu. Foto Ogi dan Ogi gitu, terus gitu. Pak itu pasti bohong kak. Ngajak berantem, ya iya. And action. Gua yakin gua yang menang. Ya pasti gua lah. Gua. Asik. Oke. Nah. Sekarang udah ganti lagi. Jadi Ogi yang hitam. Yang mana? Manon-manon kanan. Manon-manon kanan. Kita nyamain. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang beda-beda dikit ya. Jangan banyak komplain, bikin aja susah. Iya, nih teman-teman gue. Untung mereka mau dibayar pakai pisang madu. Enggak apa-apa. Oke nanti. Jadi gue bakal lawan Ogi. Sini. Apa shootnya? Jadi gua ngangkat green screen-nya gua tahu. Maju aja maju. Biar lebih dekat lagi. Segini aja. Gua akan lawan Ogi Pantinus. Ya sip. Oh, gitu ya tangannya ya? Enggak. Kita enggak pakai. Ini tuan ampun gua. Sorry banget gua. Sorry dan gua. Tuan edisi spesial dan kenapa edisi spesial? Kita ulang. Oke. Okay. Yes. Inilah one on one edisi spesial. Selamat datang karena ini adalah ulang. And action. Welcome to one on one edisi spesial. Waduh, ngapain?